Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah situasi. Ini pula di bahagian luar jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di dataran, khususnya berhadapan dengan pintu 84 dan 85 Masjidil Haram. Jam menunjukkan pukul 3.30 pagi dan inilah para jemaah sedang datang untuk menunaikan solat subuh. Solat subuh di Masjidil Haram akan bermula mulai pukul 4.11 pagi. Nah, ini para jemaah dan ini adalah kawasan dataran yang menghadap dengan menara jam sana. Nah, itu dia. Inilah situasi di pagi hari ini. Inilah situasi pada pukul 3.50. Jamaah sudah memenuhi membanjiri kawasan dataran Sapua berapa dengan Sapua Tower. Nah, ini dia. Nah, ini pula di bahagian luar jamaah bertumpu untuk masuk ke Masjidil Haram. Pintu masih dibuka lagi tetapi di bahagian bawah, bagian atas telah pun ditutup. Allahu Akbar. Beginilah suasana di pagi hari setelah menunaikan solat subuh. Para jemaah berpusu-pusu keluar daripada Masjidil Haram. Ini suasana di pintu 84. Begitu ramai sekali para jemaah keluar dan menuju balik ke hotel masing-masing. Nah, ini dia situasinya pada pagi ini. Cukup padat sekali. Ini yang saya gambarkan ialah daripada dataran Masjidil Haram. Nah, ini dia dataran Masjidil Haram. Apa tadi?